Jarak yang cukup jauh dari pintu utama stasiun menuju jalan keluar yang disediakan membuat para penumpang kereta nekat melakukan aksi berbahaya. Iya, Lia. Hal itu dilakukan para penumpang komuter lain yang turun di stasiun Cikini, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa pagi. Aksi berbahaya dilakukan para penumpang komuter lain yang turun di stasiun Cikini, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Mereka nekat melompati pagar setinggi 1 meter kemudian menyeberang jalan. Jarak yang cukup jauh dari pintu utama stasiun menuju jalan keluar yang disediakan, membuat para penumpang kereta ini nekat melakukan aksi berbahaya. Sementara itu, pintu keluar stasiun yang berjarak sekitar 50 meter ke arah utara ataupun selatan dianggap terlalu jauh oleh pengguna jasa layanan kereta. Rata-rata mereka mengeluhkan tak tersedianya jalan keluar bagi pejalan kaki yang dekat dengan pintu utama dan tidak adanya area untuk menyeberang jalan seperti zebra cross. Pilih lompat pagar ketimbang lewat jalan yang sana. Jauh muter, Pak. Jauh ya muter. Terus harap pengennya gimana, Bang, untuk stasiun Cikini ini, Bang? Tentunya di sini lebih dekat kan? Lebih dekat ya? Lebih efektif itu, Bang? Iya. Abang rutin ke stasiun Cikini ini turun? Setiap hari. Setiap hari kerja? Iya. Lalu, apa sih, Bang, pengennya di stasiun Cikini? Gue pengennya di pinggiran dari Cikini gitu, loh. Iya? Dari pastur kereta itu ya? Kainnya gue pengen di kiri. Jalan dari situ. Karena kan akses kebanyakan dari situ. Gitu ya, Bang, ya? Orang keluar kebanyakan kan dari situ. Jadi gue pengen sih. Para penumpang berharap fasilitas yang aman dan nyaman disediakan untuk pejalan kaki. Galih Putra, Jakarta.